Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kesehatan kepada kita semua sehingga kita dapat berkumpul untuk sama-sama berdiskusi tentang visi dan prakarsa perubahan. Kepada Bapak Kepala Sekolah SDN Cinir 1, Bapak Adi Sodikman yang saya hormati, kepada pengajar praktek saya Ibu Tias Bidaningsih yang saya hormati, dan rekan-rekan guru semuanya yang saya hormati pula. Sebelum acara kita mulai, marilah bersama-sama kita berdoa dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya adalah sambutan yang akan disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah kita kepada Pak Andi, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Tim Budianingsih, guru pamong, guru pamong pengajar praktek. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru SDN Cener 1 yang mendampingi Ibu Arum selaku calon guru penggerak. Mudah-mudahan dengan kegiatan guru penggerak ini bisa memberikan motivator layaknya dengan nama penggerak. Mudah-mudahan ilmu yang didapat dengan mengikuti calon guru penggerak bisa membawa manfaat yang lebih baik untuk kemajuan SDN Cenere 1. Bapak beserta Ibu, bersyukur kita semua bahwasanya pada siang hari ini kita bisa mengikuti kegiatan pendampingan individu 2 calon guru penggerak. Ya, mudah-mudahan acara kita ini bisa berjalan dengan lancar dan sukses. Mungkin itu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutannya Bapak Andi. Selanjutnya acara berikutnya adalah sambutan dan arahan dari pengajar praktik Ibu Tias Bidaningsih. Kepada Ibu Tias dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SDN Negeri 1 Cinere, Pak Andi. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru sekalian, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih yang sangat sebesar-besarnya karena sudah diterima baik untuk kedua kalinya datang ke SD ini mendampingi Ibu Arum, ya, namanya Ibu Gilang Arum Salindri ya. Untuk kegiatan pendampingan individu kedua calon guru penggerak Kota Depok angkatan ke-6. Kali ini kita akan mendiskusikan tentang yang sudah dipelajari oleh Ibu Arum ya. Bapak Ibu, sebelumnya saya ingin memperkenalkan kalau untuk pendampingan individu 2 ini kami mempunyai fasilitator namanya Pak Lalu Muzar. Saya sendiri Tias Widaningsih. Nah, saya sebagai pengajar praktik
itu punya 6 calon guru penggerak yang saya dampingi. Itu ada Pak Nopi Melani, beliau mengajar di SMA Cakra Buana, Pak. Lalu ada Pak Wawan Kurniawan dari SMA Dian Didaktika, Ibu Arum Gilang Salindri, Ibu Gilang Arum Salindri SD Negeri 1 Cinere, lalu Ibu Emi Suparmi dari TK Aisyah Bustanul Alfa 27, lalu ada Ibu Siti Nuhawati SDIT Darul Abidin. Nah, yang terakhir ini ada Ibu Ulfa Nadia dari SMP Ar-Rahman Islamic School. Jadi saya dari TK, SD dan SMP ada semua nih, Pak. Nah, gitu ya. Terus next-nya, tujuan dari pendampingan individu itu adalah untuk membantu calon guru penggerak menerapkan hasil pembelajaran daring dan lokakarya sehingga calon guru penggerak itu mampu mengembangkan diri sendiri dan juga guru lain dengan cara melakukan refleksi, berbagi, dan kolaborasi. Dua, memiliki kematangan moral, emosional, dan spiritual untuk berperilaku sesuai kode etik. Yang ketiga, merencanakan, menjalankan, merefleksikan, dan mengevaluasi pembelajaran yang berpusat serta didik dengan melibatkan orang tua. Pembelajaran daring ini adalah ketika Ibu Arum dengan fasilitator dan instruktur. Yang kedua sekarang adalah tentang perubahan paradigma pemimpin pembelajaran. Fokus pendampingan individu kedua itu adalah yang pertama, berdiskusi refleksi diri tentang lingkungan belajar di sekolah. Lalu diskusi refleksi perubahan diri setelah mempelajari modul 1-1, 1-2, dan modul 1-3. Di mana modul 1 itu adalah tentang paradigma dan visi guru penggerak yang terdiri dari modul 1.1 refleksi filosofis pendidikan nasional Ki Hajar Dewantara, modul 1-2-nya nilai-nilai dan peran guru penggerak, lalu modul 1-3-nya adalah visi guru penggerak. Ya. Nah, yang ketiga, untuk fokus pendampingannya adalah diskusi tentang rencana merintis komunitas praktisi di sekolah nih, Pak. Apakah sudah berjalan, apakah belum, atau sedang merintis ya, berdasarkan hasil pemetaan di Lokakarya 1. Jadi, setelah Lokakarya 1 kemarin, Bu Arum sudah melakukan apa saja terkait komunitas praktisi di sekolah. Yang keempat, mengkomunikasikan visi dan praktisi perubahan kepala sekolah dan warga sekolah dengan dimoderasi oleh pengajar praktik. Jadi nanti kita akan diskusi tentang ini, Bapak Ibu ya. Berikutnya tentang diskusi visi dan prakarsa perubahan di sekolah, yang menjadi moderator itu saya sendiri pengajar praktik, lalu nanti yang memandu diskusi adalah calon guru penggerak. Calon guru penggerak di sini selain memandu diskusi, beliau juga harus mendokumentasikan kegiatan lalu membuat notulensi. Jadi kerjanya multitasking ya. Lalu untuk peserta diskusi kebetulan sudah ada Bapak Kepala Sekolah, sudah ada Ibu Guru ya, kalau ada tenaga kependidikan boleh ikut serta di sini, tidak apa-apa. Nah, ini tujuan visi dan prakarsa perubahan sekolah. Nah, tujuan untuk diskusinya hari ini adalah mendiskusikan cita-cita atau visi warga sekolah terhadap murid di masa yang akan datang. Jadi nanti Bapak Ibu kuis atau apa nanti bentuknya? Fotokopian aja. Oh, fotokopian aja. Siap ini prepare, kalau yang itu nggak bisa pakai yang ini gitu ya. Kalau yang kegiatan hari ini yang pertama adalah pengantar tujuan diskusi, tadi sudah saya sampaikan. Yang kedua merumuskan kalimat rumpang dan melihat visi sekolah nanti dengan Ibu Arum. Yang ketiga mengidentifikasikan perilaku yang mencerminkan visi nanti dengan Ibu Arum. Lalu yang keempat mendiskusikan inisiatif perubahan yang dapat dilakukan sekolah. Nanti dari hasil diskusi ibu-ibu semua ini bisa kita pakai ya. Lalu yang terakhir adalah penutup. CGP membuka diskusi, tadi sudah dibuka. Lalu CGP menyampaikan tujuan diskusi kepada peserta, nanti akan disampaikan. Nah, jika CGP akan mengajak Bapak Ibu untuk bahas dan menganalisis visi sekolah, CGP memberikan pertanyaan pemantik kepada peserta diskusi, lalu CGP mengajak peserta diskusi mengisi kalimat rumpang ya, nanti yang diberikan fotokopiannya, lalu semua hasil diskusi dicatat dan didokumentasikan oleh CGP. Nah, laporan hasil diskusi diserahkan CGP kepada kepala sekolah dan pengajar praktik. Mungkin itu ya Ibu Arum ya. Nah, ini selesai dari saya. Terima kasih. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri.
diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ya. Jangan lupa bahagia ya Bapak Ibu. Terima kasih Bu Tias atas arahannya dan masukannya. Ya, teman-teman semuanya, bagaimana? Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang teman-teman semuanya, rekan guru SDN Cinere 1 yang berbahagia. Ya, di sore hari ini saya berkesempatan untuk berbagi bersama-sama untuk menyampaikan visi dan prakarsa perubahan guru penggerak. Nah, di sini pendampingan individu 2, saya sendiri Gilang Arum Salindri, fasilitator saya Bapak Lalu Muzar, kemudian pengajar praktis saya Ibu Tias Widaningsih. Ini susunan acaranya, nanti ambil skip saja. Nah, tujuan dari diskusi kita yaitu mendiskusikan cita-cita ataupun visi warga sekolah terhadap murid di masa yang akan datang. Nah, sebelumnya saya akan membacakan puisi terlebih dahulu. Puisi Aku Melihat Indonesia, karya Insinyur Soekarno. Jikalau aku berdiri di pantai Ngliep, aku mendengar lautan Hindia bergelora. Membanting di pantai Ngliep itu, aku mendengar lagu sajak dengan mata yang berbinar-binar. Pak Merdeka! Pak Merdeka! Pak Merdeka! Aku bukan lagi melihat mata manusia, aku melihat Indonesia. Tumbuh atau hidupnya kekuatan yang ada pada murid memberi teladan. Kita sebagai guru bisa memberikan teladan dan dorongan agar murid menjadi manusia yang merdeka, mencapai kebahagiaan serta keselamatan dalam hidupnya. Selanjutnya, ingin membangun dan membentuk murid-murid kita untuk menjadi pelajar yang memiliki profil pelajar Pancasila. Ada 6 ya Bapak Ibu ya. Yang pertama, mandiri. Kemudian bisa bernalar kritis, kreatif, bergotong royong, kebinekaan global, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Visi itu di dalam KBBI itu adalah kemampuan untuk melihat pada inti persoalan, pandangan atau wawasan ke depan. Yang ketiga, kemampuan untuk merasakan sesuatu yang tidak tampak melalui kehalusan jiwa dan ketajaman penglihatan. Apa yang tampak dalam khayalan, penglihatan, dan pengamatan. Harapan dan tujuan, iya. Jadi visi ini menjadi bintang penunjuk arah untuk menuntun kemana guru melangkah. Visi ini menjadi cita-cita kita ke depan yang harus dinampakkan serta diwujudkan. Gitu. Paradigma seperti apa yang digunakan agar proses perubahan atau mewujudkan visi menjadi menyenangkan dan bermakna? Nah, ini adalah paradigmanya, yaitu yang bernama inquiry apresiatif. Dengan menjalankan nilai dan peran guru penggerak untuk mewujudkan visi perubahan atau visi murid di masa depan dengan menumbuhkan profil pelajar Pancasila dan Merdeka Belajar, maka proses perubahan untuk mewujudkan visi tersebut di dalam sebuah rencana perubahan dengan menggunakan inquiry apresiatif. Prakarsa perubahan ini yang kita utamakan adalah untuk murid. Jadi murid kita gitu. Membuatnya untuk murid, murid dan murid. Dengan membuat gambar mental prakarsa perubahan yang berupa atap. A-nya itu awal atau aset yang berisi kekuatan, modal, potensi sekolah, murid, komunitas yang teridentifikasi dapat membantu meningkatkan kualitas pembelajaran murid. Jadi murid kita itu sudah punya apa di awalnya? Oh, punya kedisiplinan. Kedua, tantangan T-nya. Tantangan atau keresahan yang perlu dilampaui demi mewujudkan harapan atau mencapai visi. Kemudian A yang kedua, aksi. Kontribusi individu pendidik yang dapat dimanfaatkan untuk mewujudkan harapan atau mencapai visi. Aksinya berupa apa? Gitu. Oh, misalnya mau ngajarin tentang disiplin, berarti disiplin nanti aksinya mau seperti apa? Gitu. Kemudian yang P tentang pembelajaran. Pembelajaran bermakna atau adab kebiasaan yang diharapkan tumbuh dan melekat di bawah murid hingga dewasa. Nanti harus membawa ini profil pelajar Pancasila. Pikirkan prakarsa-prakarsa perubahan apa yang ingin diwujudkan di sekolah kita atau untuk murid kita di kelas, seperti itu.
Nah, selanjutnya setelah membuat prakarsa perubahan, kita akan membuat dengan bagja. Bagja ini membantu kita mengelola secara positif apapun yang diperlukan demi mewujudkan prakarsa perubahan. Nah, ini kanvas rancangan bagjanya seperti ini. Jadi nanti prakarsa perubahannya kita apa? Nanti saya ini buat pertanyaan utama ini ya, kemudian ambil pelajaran. Nah, dibuat pertanyaan utama ini, pertanyaan utama dibuat untuk menentukan arah penyelidikan. Ambil pelajaran. Pertanyaan di tahap ini adalah pertanyaan-pertanyaan lanjutan. Kemudian gali mimpi. Diharapkan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan pada tahap ini dapat digunakan untuk menyusun narasi kolektif bila mana prakarsa perubahan telah terwujud. Yang keempat, jabarkan rencana. Di pertanyaan ini diharapkan dapat membantu mengidentifikasi tindakan konkret atau menjabarkan langkah-langkah yang diperlukan. Eksekusi diharapkan dapat menentukan siapa yang akan berperan dalam pengambilan keputusan, siapa yang akan membantu untuk mewujudkan visi tadi. SBT ya Bu ya. Kita senam otak dulu ya. Berdiri. Biar gini. Keliling. Gini. Kelingin jempol kan ini. Gini. Biar badannya juga ini. Anak-anak pada joget-joget sendiri senang. Orang ganti. Visi untuk murid yang dapat diaplikasikan di sekolah. Kemudian menyusun prakarsa perubahan melalui atap, kemudian disusun ke dalam bagja. Visi yang kita buat itu harus sesuai dengan profil pelajar Pancasila dan Merdeka. Visi yang saya buat adalah mewujudkan murid yang beriman, unggul dalam prestasi, aktif, kreatif, merdeka dan bahagia sesuai kodratnya. Di sini saya ingin murid-murid saya beriman seperti dengan yang ada di profil Pancasila ya. Iman ya, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian unggul dalam prestasinya, anak-anak menjadi aktif, kreatif, merdeka dan bahagia sesuai kodratnya. Nah, kemudian untuk atapnya, untuk membuat rumusan kalimat prakarsa perubahan, atapnya ini. Awalnya itu adalah di sini sekolah aktif dalam kegiatan keagamaan, murid rutin infak hari Jumat dan berbagi dan sholat duha ya. Ya, jadi untuk tantangannya, yang kedua tantangannya itu masih banyak murid yang kurang percaya diri untuk menyampaikan pendapat dan presentasi di kelas. Kemudian kesadaran diri murid masih kurang dalam memanfaatkan teknologi dan media sosial. Kemudian kurangnya aktivitas yang menumbuhkan rasa percaya diri dan daya kreatif murid. Untuk aksinya, dengan melakukan suatu proyek atau kegiatan yang dapat menumbuhkan rasa percaya diri dan kreatif yang dimiliki oleh murid. Contohnya aksinya mengadakan pentas seni, pertunjukan tari, dan lain sebagainya. Yang kedua, mengikut sertakan murid dalam kegiatan sekolah maupun lomba-lomba seperti ragam. Untuk pembelajarannya, murid yang taat kepada Tuhan Yang Maha Esa, murid memiliki sikap percaya diri, mampu menunjukkan integritas diri dengan aktif, kreatif, berpikir kritis, peduli terhadap orang lain, mencintai budayanya, dan memiliki perilaku yang baik serta bahagia. Rumusan kalimat prakarsa perubahan yang saat itu saya rumuskan adalah menumbuhkan sikap percaya diri, aktif dan kreatif murid dalam pembelajaran. Karena ini visinya di kelas, jadi dalam pembelajaran. Untuk bagjanya ini, buat pertanyaannya yang pertama itu bagaimana cara menumbuhkan sikap percaya diri murid di kelas. Tindakannya apa? Jadi ketika kita membuat pertanyaan, kita juga memikirkan tindakan apa yang akan kita lakukan.
Oh, yang pertama berdiskusi dengan rekan guru. Nah, seperti saat ini ya, kita berdiskusi menentukan apa sih kegiatan apa saja. Untuk yang ambil pelajaran, ini pertanyaannya berupa situasi seperti apakah yang dapat menumbuhkan rasa percaya diri murid di kelas gitu. Tindakannya atau penyelidikannya memasukkan kegiatan yang mendorong siswa lebih aktif, percaya diri dan kreatif dalam pembelajaran, melibatkan murid dalam aktivitas pembelajaran di kelas dan mengidentifikasi kekuatan yang dimiliki. Kemudian berkolaborasi dengan rekan guru dan orang tua. Yang gali mimpi ini apakah dampak yang dialami murid setelah memiliki sikap percaya diri aktif kreatif di kelas gitu, dampaknya seperti apa. Kemudian bagaimana perasaan murid saat disertakan aktif dalam pembelajaran. Tindakannya, murid memiliki cara berpikir kritis, lebih percaya diri dan nilainya meningkat. Untuk jabarkan rencana, pertanyaannya adalah apa langkah awal yang harus dilakukan untuk menumbuhkan sikap percaya diri aktif dan kreatif. Eksekusi, pertanyaannya siapa saja yang akan saya libatkan dalam kegiatan ini. Yang kedua, kapankah kegiatan yang menumbuhkan percaya diri murid ini dimulai? Kemudian apa sarana dan prasarana yang harus disiapkan? Selanjutnya apa kompetensi yang dimiliki murid untuk dapat dikembangkan sehingga menumbuhkan percaya diri aktif dan kreatif? Tindakan penyelidikannya, membuat daftar kepanitiaan dengan melibatkan guru, orang tua dan murid. Mau ditanyakan sebelum ini nonton video? Jelas ya. Ini semoga ini bisa. Gimana ibu-ibu semuanya setelah menyaksikan video tadi, berikan persepsinya dan tanggapannya, coba dari satu-satu semuanya menyampaikan ya. Cek. Itu setelah dia melihat, itu sepertinya dia berusaha untuk menyiapkan alatnya, tapi di tengah perjalanan alat itu jatuh ya. Jadi dia dalam keadaan mendesak, dia berpikir cepat, kreatif, gimana nih dia sampai ke atas dengan cara yang darurat tapi sampai ke atas. Oh, gitu. Jadi kesimpulannya bertindak cepat dalam keadaan yang mendesak. Oh ya. 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 Kesimpulannya untuk mencapai segala sesuatu atau untuk mencapai puncak tidak semudah yang kita bayangkan, tidak semulus yang kita harapkan. Jadi memang sama yang harus diingatkan. Menurut saya mau di sini ya Bu. Ya, nggak apa-apa. Untuk kita tidak akan mencapai sesuatu, kita harus berpikir dulu bagaimana caranya agar kita dapat mencapai sesuatu itu. Nah, ketika kita ingin mencapai, ya kita harus berusaha, berpikir bagaimana cara mencapainya. Nah, dalam proses mencapai itu ternyata tidak begitu mudah, tidak mudah juga. Harus berpikir, caranya artinya kita tidak boleh berputus asa setelah
kita mendapatkan beberapa kali tantangan atau kendala yang kita hadapi. Kita akan terus berusaha sampai kita mencapai puncaknya. Nah, ketika kita sudah sampai pada apa yang telah kita usahakan dengan segala daya upaya yang kita usahakan itu, untuk hasilnya barangkali kita sampai dengan yang sudah dicapai itu. Ya, menurut saya jika kita memiliki kemauan, tekad yang kuat, ingin mencapai sesuatu, maka harus dipersiapkan betul segala resiko, semuanya disiapkan. Kemudian jika tidak tercapai, kita harus punya alternatif solusi lain, seperti yang tadi alatnya bantu juga. Jadi memanfaatkan waktu yang ada untuk digunakan dari solusi lain. Nah, ketika tercapai rasa puncaknya, jika tidak sesuai dengan keinginannya, tidak sampai puncak, kita juga tidak boleh kini hati. Jika apa-apa yang sudah sampai, ternyata dia melakukan kecerobohan, gitu kan. Harusnya lebih hati-hati dan menurut saya tidak boleh sombong kali ya dari video tadi. Meski apa, tetap harus dengan hati gitu, ketika mencapai puncak dan semuanya rekan-rekan, ya benar sekali bahwa segala sesuatu ketika kita ingin mencapai mimpi kita gitu ya, kita harus merencanakan terlebih dahulu. Kita harus bisa memikirkan apa sih kendala, tantangan apa saja yang akan kita hadapi ke depannya nanti gitu. Tiba-tiba kita harus udah bawa aja yang ini gitu. Enggak kan ya? Misalnya kayak kan ya, seperti yang tadi Bu Mariati bilang, ternyata di jalannya ada kendala gitu ya. Jadi kita harus punya plan-nya, ada plan A, plan B dan plan C gitu ya. Nah, ketika plan A-nya itu kok gagal, alat yang udah kita siapkan itu ternyata semuanya jatuh, semuanya nggak bisa kita gunakan. Nah, kita juga berpikir menyiapkan, oh ternyata kita punya diri kita sendiri gitu. Kita punya diri kita yang punya alatnya, kita mau buat visi untuk murid-murid kita bahwa yang paling utama itu yang berada dari diri kita dan juga untuk membangkitkan yang ada di dalam diri murid-murid kita seperti itu. Ya, terima kasih sekali lagi atas tadi ya apresiasinya. Tepuk tangan lagi deh. Iya. Ini adalah visi misi sekolah kita, Bapak Ibu guru ya. Coba masih ingat enggak visi misi sekolah kita coba? Sekolah kita itu ternyata menghasilkan lulusan yang bertakwa, pandai, jujur, kreatif, berbudaya, dan profesional. Ternyata sebenarnya ini semuanya profil pelajar Pancasila itu sudah ada di sini. Itu ya, bertakwa tadi sudah ada ya. Kemudian kreatif, inovatif gitu, berbudaya, dan profesional. Iya, ini apakah ini nanti bisa dirubah sesuai dengan perkembangan zaman? Bisa. Jadi visi itu bisa berubah sesuai dengan keadaan dan perkembangan zamannya. Nah, di sini ada indikator-indikatornya. Yang pertama, indikator dari visi yang pertama jujur. Harusnya bertakwa dulu ya, ini bertakwa. Ya, mencetak siswa-siswi yang religius, berakhlak mulia, santun dan memiliki tata krama. Itu adalah mimpi sekolah kita. Kemudian, setelah itu pandai menguasai ilmu pengetahuan secara luas dan mencetak siswa-siswi yang berprestasi. Kemudian jujur, menanamkan kepercayaan yang utuh kepada sang pencipta sehingga tidak berani berbohong seperti itu ya. Lalu ada kreatif, anak yang siap dan cakap dalam ilmu pengetahuan dan teknologi serta komunikasi. Kreatif, punya ide-ide cemerlang ya, yang bisa inovatif. Kemudian berbudaya, anak mampu mengenal dan melaksanakan budaya di sekitarnya. Seperti budaya 3S, senyum, salam, sapa, itu adalah budaya yang berada di sekitar kita gitu, kita laksanakan. Kemudian profesional, kemampuan anak didik dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi serta komunikasi. Ini visinya ya. Nanti kalau dia mewujudkan visi di atas, maka kita memerlukan misi yang akan diemban oleh SDN Cinere 1 sebagai berikut. Ini misinya, membentuk manusia yang beriman dan bertakwa, meningkatkan potensi peserta didik yang cerdas dan berkualitas,
berkualitas, kemudian menyiapkan sumber daya manusia yang berwawasan ilmu pengetahuan dan teknologi, meningkatkan rasa kepedulian terhadap lingkungan dan cinta tanah air dengan pembiasaan dan pengembangan diri, kemudian menyiapkan sumber daya yang mampu bersosialisasi dengan masyarakat dan lingkungan, yang terakhir meningkatkan mutu lulusan yang siap bersaing di jenjang pendidikan berikutnya. Ya, kita lanjut. Gak bisa kita hadapi sendirian ya, kita harus bersama-sama bergandengan tangan dan berkolaborasi gitu ya. Sengun membentuk murid-murid kita sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Nah, ini adalah cita-cita murid di masa depan. Sudah saya bagikan Bapak Ibu untuk mengisi kalimat rumpang cita-cita untuk murid. Nah, ini silakan kita sambil mendiskusikan ini ya. Ya, jadi kita ingin membangun visi dan prakarsa perubahan yang ada di sekolah kita, mendiskusikan ini cita-cita murid di masa depan. Kalimat rumpang. Kita memimpikan murid-murid yang titik-titik. Murid-murid yang seperti apa yang kita impikan? Seperti itu. Ini sesuai kita. Iya, yang sesuai dengan. Iya. Sebagai seorang guru, kita itu memimpikan murid-murid kita yang seperti apa gitu. Kayaknya muridnya kayak gimana sih? Iya, muridnya seperti apa? Boleh satu kata, boleh lebih gitu, Bu. Boleh, kamu.
cumpang cita-cita untuk murid. Kita menunjukkan bahwa murid yang dapat menguasai mitek. Kita percaya bahwa murid adalah orang tua dan mama. Di sekolah kita, kita mengutamakan pendidikan murid. Di sekolah kita, saya sebut bahwa bersih bagian dari iman. Kita mengatasi sekolah ini yang untuk menjaga kebersihan. Kita dan warga di sekolah ini paham bahwa ada pengelolaan sampah sembarangan. Standar lah. Kita memimpikan murid-murid yang baik dan peduli kepada sesama. Kita percaya bahwa murid adalah penerus dan generasi yang akan datang. Di sekolah kita mengutamakan akhlak dan perilaku. Murid di sekolah kita sadar betul bahwa mereka mempunyai kemampuan untuk bisa berbuat lebih baik dalam belajar. Kita warga di sekolah ini yakin untuk bisa saling kekeluargaan. Kita dan warga di sekolah ini paham bahwa untuk saling tolong-menolong dan membantu di antara warga sekolah. Terima kasih. Benar ya? Benar ya? Benar sekali nih. Bang Yaya mau jadi kalimat perubahan untuk kita, untuk murid. Kita memberikan murid yang unggul dalam prestasi, namun tetap berakhlak mulia. Kita percaya bahwa murid adalah individu yang istimewa. Di sekolah kita mengutamakan situasi pembelajaran yang aktif dan menyenangkan. Murid sekolah kita sadar betul bahwa aturan itu harus dipatuhi. Kita warga sekolah ini yakin bahwa setiap bahwa kita dapat mencapai tujuan dengan cara kita bersama-sama atau bersama. Kita dan warga sekolah kita bahwa setiap tujuan perlu upaya bersama dalam mewujudkan segala cita-cita kita. Terima kasih ya Bapak Ibu, tadi kita udah sama-sama menyumuskan kalimat rumpang ini ya. Selanjutnya, oke Bapak Ibu, terima kasih banyak untuk kehadirannya, thanks ya. Semoga apa yang sudah kita tadi rumuskan, yang sudah kita diskusikan bersama-sama, bisa kita terapkan dan kita laksanakan di kelas kita khususnya, dan untuk sekolah kita bersama-sama, demi terwujudnya visi yang sudah ada di sekolah kita, sehingga kita bisa membentuk murid-murid dengan profil pelajar Pancasila. Amin ya Rabbal Alamin. Ada ya, betul. Besok kita senang lagi ya, Bu. Ya, kita tutup acara pada sore hari ini dengan membaca handalah bersama-sama.